Halo juri semuanya, halo. Nama siapa, umur berapa, dari mana, bapaknya namanya siapa? Iya juri, perkenalkan nama saya Mansur, salsa dari Kuningan, Jawa Barat. Usia saya 16 tahun dan ayah saya namanya Mahmud. Nyanyi hobi atau memang mau jadi penyanyi profesional cita-citanya? Sebelumnya saya tuh cuman hobi, nyanyi tuh hobi, suka nyanyi-nyanyi aja. Kalau orang turu lah saya nyanyi. Pas saya nyanyi lah diomelin, orang-orang pada turu katanya. Awalnya sih hobi, nah, cuman sekarang aku kepengen jadi penyanyi profesional. Jadi. Apa yang Jacqueline udah lakuin untuk mengejar cita-citanya selain ikut Rising Star? Nah dulu saya selalu nekunin ini. Saya selalu belajar do re mi fa sol la si do yang diajarin sama guru saya. Contohnya seperti ini. Ini kan buat pemanasan kalau kita bernyanyi. Do re mi fa sol la si do. Terus dulu juga saya suka ikut lomba-lomba dan kebetulan saya juara dua se-RT. Karena dulu ada perlombaan RT, nah saya jadi ikutan lomba satu RT dan saya juara dua dari tiga peserta. Juara dua? Wow. Lagu apa itu? Dulu saya bawain lagunya ini, lagunya Cinta Tak Harus Memiliki dari Charlie Chaplin. Itu lagunya dari Charlie Chaplin. Saya dulu pas bawainnya begini cara bawainnya. Cinta memang tak selamanya bisa indah, cinta juga bisa berubah menjadi sakit, cinta juga bisa berubah menjadi sakit sekali. Maafkan aku setulus hatimu, kepergian diriku itu bukan keinginanmu. Maafkan aku dan jangan bersedih dengan keadaan ini. Jika kamu menangis, aku juga ikut menangis. Itu saya poinnya. Kamu orang Jawa sih kalau mau mendok. Orang Batam tapi dari Jawa. Oh, iya. Saya enggak pernah lahir di Jawa. Kenapa saya ngomong mendok? Sebenarnya saya enggak pernah lahir di Jawa. Nah, mama saya tuh asli orang Jawa Barat. Bapak saya orang Batam. Nenek saya orang Jawa. Kakek saya orang Belanda. Enggak tahu saya ngomong medok. Tapi sebentar. Penyanyi yang menginspirasi kamu siapa? Penyanyi yang menginspirasi saya tuh Kejudika. Nah, selain Kejudika juga saya kan genrenya Melayu total. Kadang metal juga jadi. Nah, yang menginspirasi saya itu Charlie, Judika, sama Bang Aril, tiga ini. Waduh, kok Kak Judika aja gak bisa nyanyi? Aku gak nyanyi gitu melintir-melintir. Gak bisa, kamu lebih bagus. Jangan kamu minta duet terus lagu gitu, aku minta ampun. Oh ya, enggak ngajak duet kok Bang. Tenang aja, ini mah khusus Melayu mah saya aja. Bang Judika mah nyanyi yang mamamu juga tak suka, papamu juga melangkah. Sebelumnya belum pernah ikut audisi seperti ini TV, belum pernah. Baru ini pertama. Sebelumnya belum pernah curi, belum ikut audisi kan tadi aja saya ikut lomba-lomba tingkat RT paling tingkat kelurahan. Ya mentok-mentok paling tingkat ini, tingkatan desa. Hari ini mau bawa lagu apa? Nah, saya sekarang kan waktu tingkat RT saya bawain lagu Cinta Terus Memiliki Indah Waktu. Sekarang karena saya ikut Rising Star, saya akan bawain lagu Cinta Tak Harus Memiliki dengan maksimal mungkin. Dan ini mudah-mudahan bisa membuat juri suka. Oke, kita lihat. Cinta memang tak selamanya bisa indah, cinta juga bisa begitu yang kurasakan kini. Beri hatiku tinggalkan
kamu menangis, aku juga ikut menangis. Terima saja semua ini kulakukan untukmu. Tak pernah terbayangkan dan tak pernah terfikirkan cintamu dan cintaku akan berpisah. Namun harus ku relakan itu untuk hidupmu agar lebih baik. Maafkan aku setulus saja.